Kita berbincang tadi berkenaan dengan pelancaran manifesto BN, kerana selepas parlimen dibubarkan adalah masa yang amat sesuai sekali untuk melancarkan manifesto. Boleh jadi dalam 2-3 hari ini Presiden Parti akan melancarkan manifesto Barisan Nasional. Yang mana manifesto itu adalah merupakan suatu aku janji untuk rakyat Malaysia yang akan datang, iaitu dalam 5 tahun yang akan datang. Jadi insyaAllah berkat sokongan semua, BN akan dapat mengharungi pilihan raya ke-13 ini dengan jaya. Bukan saja di Negeri Sembilan, tapi Datuk Najib cakap tadi, dia kata janganlah bergaduh-gaduh. Kita boleh mendapat 2-3 kursi. Dengan ada caveat lah, dua caveat, iaitu nombor satu, dia kata pasal bila dah umum calon nanti, ada yang akan mensabotaj parti. Nombor dua, factional dalam parti, iaitu kumpulan-kumpulan, berpuak-puak. Jadi kalau dua-dua ni boleh kita dapat kurangkan, dapat kita elakkan, insyaAllah BN akan dapat majoriti 2/3 kursi di dalam negara dan juga di negeri-negeri yang dalam kawasan yang kita dah kenal pasti. Saya Negeri Sembilan, saya tak ada manifesto yang berasingan. Kita akan bersama-sama manifesto yang dibuat di peringkat kebangsaan. Tapi adalah satu dua ayat-ayat yang kita tambah tentang dasar-dasar di peringkat negeri lah, yang telah pun jelas menunjukkan kejayaan kita setakat ini. Senarai calon dah selesai, tapi tunggulah nanti sampai Presiden Parti yang umumkan.